everyone good afternoon everyone welcome to IPH schools open house interactive talk my name is Natasha Angelina Wichaya and i am Mariyama Bila Ava we are from the upper secondary department of IPH schools east and west i am from the west and i am from the east we will be serving as your moderators today so, today, you guys are going to be witnessing an interactive talk about a very timely subject. Ooh. But before we get started, we wanted to take a few minutes of your time. These timely subjects will be talked with interesting speakers. So, we gladly appreciate your virtual presence and cooperation in today's event. You can actively participate with us by sending a comment or question in this live session. Yes, because today there will be a special giveaway for 10 lucky winners to those who are active in the comment section. So don't forget to actively comment and shoot your shot because who knows what kind of give you'll get. Maybe you'll get some money. Oh, <laughs> Okay, so now let's move on to our session. Please welcome Jerome Paulin and Che who will be speaking to us about their love for mathematics and they're going to tell us how to build a startup business and how to create trendy content on YouTube. Woohoo! Everyone here is familiar with the name Jeron Bolin, right? He's not only famous in IPH schools and in Surabaya, but famous in the whole country. So, what's in the name Jeron Bolin? Let's us know more about you. Silakan. All right. Yeah. Hello, hello. Hello. <laughs> By the way aku kan ngeliat live streamnya di YouTube. Pas mereka ngomong itu sudah ada buka kita, Bang. Iya, yeah, itu. <laughs> aku nge-story, -nge gini, udah ada buka kita. <laughs> ya ampun. Oke, okay, oke. Okay. Halo semuanya. Uh, welcome, welcome. Uh, jadi kenapa ada aku sama Bang Ian di sini? So we are the alumni, Alex. Ya. Yeah. Alumni. alumni, alumni. Elemen alumni, pokoknya yeah. dari PH schools ya, SD sampai SMP, ya gitu aja. Alright, alright apa bang, ngapain sekarang kita? Oke, okay. my turn, is it my turn to introduce myself? Oh, yeah. Oke, okay. hello everyone, my name is Jehian, so I'm the bigger brother of Jerome Pauline, and we are both from IPH West. Or I don't know, you call it IPH, maybe IPH West. Nah, jadi, buat yang belum tahu, IPH itu dua ya: ada yang West Barat sama East Timur. Alright, so uh, oh ya, yeah, because Jerome is telling that, uh, because ini ada orang-orang dari luar, dari IG-nya, Jerome dibawa ke YouTube-nya. Jadi, we are, yeah, we are not only that. IPH student, so we need to tell you. Jadi, IPH School, uh, actually I'm the first generation of IPH West, jadi nggak punya kakak kelas. And Jerome is the third generation of IPH West. So we are going to be apa ya, going to be sharing with you guys uh, right here. We are together with Tasha and Bella. Okay, looking forward. We are your big senpai, eh? <laughs> big <seniors. laughs> Okay, okay seniors. then. So let's start with the interactive talk. Okay, right. so for Jerome, let's talk about your passion in mathematics and numbers. Okay. How if you discover this? We have to use English, you, do like, English like, you're mixed. You, can, you can do mixed. Okay, okay. mixed. Yeah. I can do it. Yeah, yeah, okay. <laughs> yep, ready, ready. Okay, you can repeat the question, Tasha. Yeah, I can you repeat the questions. Okay, so now we are going to start with the interactive talk. Okay, so let's start with Coach Jirom. Coach Hirom, let's talk about your interest in math and numbers. Okay. So when did you start having this interest? Kayak dari mana sih? Mulai suka banget sama matematik, interested banget. Ya okay. yeah, jadi actually ya, actually itu aku gak dulu gak sempet ada moment where I hate mathematics Kayak aku gak suka matematika. Ada momennya. Ah, itu bisa? kelas pokoknya di SD. Aku ingat di SD ngitung-ngitung. Uh, if if only like counting numbers, it's easy. But when it comes to uh, apa sih kayak soal cerita. Hmm itu udah susah buat aku kan and then like one times i i hate mathematics kayak kayak aku enggak suka matematika gitu kayak ah gitu and then like my mother told me this uh, life changing <laughs> life changing uh, words gitu kayak kamu coba mikir matematika itu as a puzzle gitu loh as a challenge yang ketika apa ya ketika kamu ngerjain and then you can find the answer itu it's very happy gitu kayak kamu senang banget karena kayak kamu menemukan harta karun gitu kayak kamu mikir tuh as a puzzle aja atau as a game as a challenge gitu jadi ya itu life changing gitu jadi kayak aku mikir kayak gitu dan oh seru juga ya matematika gitu because like this ketika kita belajar matematika kita diajarin basic uh, uh, rumus-rumusnya gitu kan atau uh, logikanya ah oh, ya kan? benar and then gimana cara pakai ini yang diajarin untuk ngerjain soal ya kan nah kayak kita masak kayak kita masak gitu kita punya bahan-bahannya tapi gimana caranya bikin masakan ini gitu sama kayak matematika gitu kayak kita dikasih bahan-bahannya dikasih materi-materinya nah gimana caranya supaya uh, bisa bikin bisa bisa mencari soal gitu sama kayak main game juga kita dikasih ya kan kita, kita kayak dikasih basic-basicnya and then kayak we fight the boss atau kita ngelawan musuh. Dan gimana cara supaya menang. Itu kan. Based on our experience gitu kan. Based on our creativity gitu. Jadi. Ketika mikirnya kayak gitu. Jadi aku suka matematika deh gitu. Mm, gitu ya. Wah unik juga ya ceritanya. Aku sempet gak suka matematika. I see. Ternama. Aku kira aku suka banget sama matematika. Sampai gak pernah benci gitu. Ternyata gak ada kesukanya. Wah. Jadi, jadi kita pasti tau lah. Kayak math itu. Banyak orang. Sama banyak murid gitu. Yang pas. Yang kayak masih merasa mahduh, math itu susah gitu, dan kayak uh, mereka will find it difficult gitulah. So, are there any tips that you can give to them, kayak supaya mereka tuh bisa kayak seneng sama matematika dan bisa kayak be good at it gitu loh, attain good grades? Iya, yeah, iya, yeah, yeah. Uh, sebenernya nggak cuma matematika ya, tapi all subjects itu like practice makes perfect gitu loh semuanya kayak semakin banyak kita latihan semakin uh, perfect gitu. Aku I can consider myself not a genius. Aku bisa mikir aku nggak genius kayak teman-teman aku yang aku pernah ketemu gitu. Maksudnya apa? Mereka itu uh, misalnya diajarin diajarin langsung ngerti langsung ngerti terus ketika ada soal langsung bisa. Tapi aku nggak bisa. Aku nggak secepat mereka gitu. Ketika aku belajar, maybe kalau SMA logaritma gitu-gitu, aku it takes a lot of time gitu for me untuk bisa menguasain itu gitu. Jadi emang Cuma, susah ya juga. Emang susah, emang susah buat aku juga susah gitu. Cuma uh, apa ya? Gini. Kadang-kadang kita ketika diajarin guru kita ngerti. Ya. Oh, rumus-rumusnya kayak gini gitu, ya. Kita, tapi ketika kita uh, coba kerjain sendiri hmm? Itu kadang-kadang kita susah. Sering yeah. banget kayak gitu, ya kan? Benar benar. Ya kan? ringan kan, diajarin guru kayaknya ngerti itu di kelas oh oh ya bisa bisa gitu, mm -hmm. tapi ngedein sendiri nggak bisa mm -hmm. ya kan, yeah. sering kayak gitu kan kita semua. Mm -hmm. uh, nah itu masalahnya apa ya, kayak ketika kita diajar, itu kan masih basic basicnya doang, masih basic-basic dan tipe soal tuh ada banyak banget gitu, ya kan? Kalau misalnya kita nggak terbiasa sama satu tipe soal, itu akan susah kayak, aduh pakai rumus yang mana nih gitu, ya kan? Nah untuk bisa sampai ngerti Kira-kira soal seperti ini pakai rumus yang mana atau gimana cara ngerjainnya. Itu butuh latihan. Dan latihan itu, itu nggak bisa dibantu sama guru atau guru les. Nggak bisa, susah. Karena kalau dibantu sama guru les ya, eh, kamu mungkin ngerti ketika diajarin. Kita mungkin ngerti ketika diajarin. Tapi balik lagi ketika kita ngerjain ulangan, atau kita ketika kita sendirian ngerjain, itu bakal nggak ngerti lagi gitu. Sama kayak di kelas. Nah ya. jadi, jadi ujung-ujungnya gini ya, menurut aku, praktis yang banyak dan jangan langsung lihat kunci jawaban atau jangan langsung nanya teman atau guru les atau guru try apa ya susah pasti susah pasti susah tapi coba dulu sendiri gitu nah ketika ketika kalian udah coba sendiri dan berhasil nemu jawabannya, itu kalian pasti akan inget 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 sampai sampai hafal apa ya sampai inget mati gitu oh soal kayak gini pakai rumusnya kayak gini itu ada teknya gitu kayak di otak itu kayak mm, gitu Oh, Dan aku, sih. ya, kayak gitu. Jadi dulu aku waktu SMA, aku beli buku ya. Beli buku, 8 bu sekitar 8 buku matematika. Buku latihan soal gitu. Terus aku kerjain terus selama setahun. Sampai akhirnya sekarang, ketika aku lihat soal logaritma gitu, atau trigonometri, misalnya yang susah ya, banyak rumusnya, aku udah langsung ngerti gitu. Ada feelingnya aja. Oh, diginiin gitu. Karena aku banyak latihan. Gitu sih kira-kira. Tapi guys, kalian juga bisa nonton kontennya Jerome Ko paling juga seperti <laughs> juga kok langsung suka sama matematika. <laughs> yeah. Jang so, lama harus enjoy sih sebenarnya enjoy. Mm, that's true. Uh -uh. So, go. Do you think um, passion for mathematics itu bisa uh, has any part or get let you to become successful entrepreneurs? Oh, entrepreneurs. <laughs> uh, kalau dari sisi bisnisnya entrepreneur saya itu Bang Ian. Ya, Bang Ian ini yang suka gitu-gituan. Kalau aku lebih suka creating something gitu. Jadi kayak bikin konten dan sebagainya gitu. Dan apakah bisa dibilang aku bisa jadi content creator yang kayak gini atau yang reach this level atau step gitu? Because of mathematics, aku bisa bilang iya. Karena konten aku juga aku mulai by creating mathematical contents dulu tahun 2015 gitu. Jadi mungkin nggak langsung efek ke oh jadi orang sukses tapi mm -hmm. it helps me gitu. Kayak aku bikin matematika, aku dikenal sebagai orang yang bisa matematika atau yang suka bikin konten uh, matematika dan it helps me to become Jerome yang sekarang. Kayaknya gitu. Mm. Dan sebenarnya buat teman-teman nih yang misalnya pengen jadi content creator ada banyak loh bidang yang belum tercover gitu belum ada misalnya kayak biologi gitu, belum ada kan kayak konik, apa influencer yang atau content creator yang biologi nah, banget gitu kan, kita belum kita ada kita. kan. Kalau fisika udah ada lah, kemarin aku collab itu. Fisika e biologi ya. Apa? Eksida. Ya. E kan kedokteran, kedokteran misalnya ya. kan kayak uh, kalau misalnya kimia belum ada juga yang kayak sampai yang kimia banget gitu kan, jadi banyak banget loh kayak ekonomi dan sebagainya masih banyak kesempatan dan peluang gitu Meskipun ilmunya mungkin nggak kepake secara langsung, tapi kalian bisa pakai ilmu itu untuk hal lain. Misalnya jadi guru les, itu kan juga sesuatu yang apa ya? Gak mungkin kalian gak, kalau nggak bisa matematika atau nggak bisa pelajaran bisa jadi guru les kan? Jadi ya nggak ada nggak ada nggak ada sia-sianya sih belajar. Mas. Iya bener. Jadi mau belajar apa, -apa tuh emang gak ada sia-sianya -sia ya. Kan penting yes. banget dia ilmunya. Bakal kepake gitu ke depannya. Bisa dipakai Pasti bisa dipakai yes. Ilmu apapun itu. Nice. nice. Jadi kan um, Ko Jerome sama Ko Jehian ini kan barusan launch a startup kan. Namanya Menanti. Mm -hmm. Dan kayak we want to ask kayak Um, how did you guys come up with your startup business? Ya gimana? Kok bisa terinspirasi sih mau buat menanti ini? Gimana gitu loh prosesnya? Enggak terinspirasi sih. Oh, <laughs> gimana, ya? Aku, gimana ya Bang? So basically sih kalau misalnya talking about business itu harus ditarik dulu ya. Dari zaman dulu di PH bahkan. Let's say, uh, mm -mm. Uh, my, my father, uh, our parents itu uh, ini kan missionary. Jadi, mereka uh, dapat beasiswa di IPH di PH West. Dulu uh, aku masih ingat gurunya Miss Okta terus uh, ke sekolah gitu Miss Yani. So the entrepreneurial things itu sebenarnya aku sama Jeremy itu udah build dulu waktu masih SD. Jadi dulu di SD. <laughs> kita itu jadi pedagang di kelas. Yeah, terus yeah. Uh, kita juga jualan. Kalau kalian if you know Miss Hilda dulu kita sama Miss Hilda kayak join venture mungkin itu bahasa Gaulnya, ibaratnya kita nitip barang di Miss Hilda di kantinnya terus we sell it at uh, snack time, sama lunch time, terus kita yeah. jualan susu, terus kita jualan barang-barang gitu. So that kind of sense of entrepreneurial things itu udah dibu dibuat dari waktu kecil. Nah, So ketika kita sekarang di dikasih blessing ya dalam bentuk Jerome jadi content creator, terus aku juga uh, bisa punya apa ya kayak managerial skill yang oke. Okay. So we're thinking about uh, moving on to the to a new industry, which is in this case adalah food and beverage industry. Jadi nanti itu kan jualan teh sama ada snack, itu food and beverage, di mana aku sama Jerome. We don't have any experience di situ. Mungkin kalau di content creator, mathematics tadi kan udah disebut sama Jerome. Mungkin kita uh, bisa lah, we, we made it gitu di situ, bisa untuk dapat beberapa uh, views, growth, dan lain-lain. Tapi we're thinking about how, how about trying on a new industry gitu, dan waktu itu kita kepikirannya. Sebenarnya ya ini 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 yang lucunya sebenarnya awalnya itu uh, it's not even a tea tea, tea store dulu awal awalnya idenya karena aku sama Jerom mikir apa yang bisa dikirim ke Jepang we're thinking of something yang uh, sifatnya uh, makanan kan yang bisa di pack dan lain-lain jadi kalau kalian ngikutin historinya uh, the way we make this tea itu uh, is a bunch of impulsiveness sih jadi kayak ke Jerome, ditambah kita ketemu sama partner-partner yang oke okay, kalau kalian tahu, our partners juga oke okay di sini. Dia uh, ya itu juga salah satu yang penting ya di di entrepreneurs adalah team forming. Yeah. So ya, yeah, ya yeah, that's, that's the journey sih of making menanti. Jadi kalau misalnya buat kalian yang belum pernah nyoba, let me tell you bahwa 10 giveaway itu adalah giveaway menanti. Iya, yeah, bakal ada giveaway yes. menanti ya. Jadi mantap aku. Komen aku in komen ya. <laughs> aku <laughs> dong. Jadi sebenarnya uh, juga ya, juga uh, setelah kita sekarang udah build menanti dan ya bisa dibilang uh, growthnya cepet banget dan sebagainya itu kayak pas kita bahas juga kayak uh, di Indonesia mungkin teh itu masih belum terlalu laku gitu hmm. masih belum ada yang berani misalnya kayak untuk kayak gitu untuk bikin kayak semacam menanti gitu loh nah setelah menanti keluar jadi jadi banyak gitu banyak yang koin teh-tehan buah dan sebagainya gitu kan tapi uh, satu lagi aku mau bilang tuh kayak chance jadi gitu chance uh, harus ada ngambil keberanian hmm. karena di Indonesia kan yang melakukan kopi, ya kan? Kalau kalian sadar kayak banyak banget kopi-kopi kayak banyak banget brand-brand kopi di Indonesia itu, ya, ya, kayak jenis kopi jenis kenang. jenis kenangan, kopi kenangan, jadi sebagainya kan. Dan memang marketnya udah gede banget. Sedangkan teh belum ada teh buah lo, belum ada loh, Masih hmm. hmm. belum, belum ada, belum ada gitu, ya kan? Jadi hmm itu namanya blue ocean kalau misalnya di bisnis ya. <laughs> gila gila Jadi ada namanya blue ocean sama red ocean. Red ocean itu kalau sudah banyak ininya, sudah saturated banyak saturated market. sudah sudah diketahui hmm. kayak kopi gitu kan udah banyak banget yang tahu. Jadi kalau kalian bisa mulai dan bisa uh, kalian bisa mulai dan ada entah produk kalian enak banget atau misalnya entah ceritanya menarik banget, jadi orang-orang bisa beli ya kan. Tapi kalau misalnya kayak menanti itu harus ngambil keberanian dan harus yakin banget produknya enak gitu dan ya itu chance sih nggak nggak chance penting banget sih. ini gue mau tanya nih jadi kan koko koko kan bilang kan katanya ini kan impulsiveness ya jadi kayak nekat hmm. gitu kan ya habis yeah. nanti ini nah ini koko kan buat bisnisnya ini kan pas pandemi nah resiko yeah. terbesarnya itu apa sih kira-kira resiko terbesarnya pas pandemi oke I'll try to answer kali ya Okay. Uh, resiko pandemi, resiko terbesar di pandemi adalah, uh, of course, kayak the risk of getting a new wave of the the coronavirus uh, infection dan lain-lain itu itu higher than waktu nggak ada pandemi, of course kan. And it it's affecting kayak the buying power, terus kayak the like uh, aturan yang ada di negara dan lain-lain gitu. Nah, so that's just, that's one side of the problem kan. But the other side of the chances atau apa kayak sama yang bisa kita ambil adalah If if there not people kalau itu nggak ada orang yang berusaha untuk maju dan bikin sesuatu maka people will lose jobs gitu karena kan banyak banget uh, let's say F&B bisnis yang makin lama makin tutup karena pandemi tutup terus semua karyawannya dirumahkan if 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 there is no other new players atau yang orang-orang yang berusaha untuk bikin sesuatu yang uh, bisa naikin buying power dan um, bisa nambah lapangan pekerjaan ya yeah, we're we're doing worse gitu in this country gitu kan jadinya Uh, salah satu alasan kenapa aku sama Jerome we're trying to be serious in the industry di F&B bisnis ini ya salah satunya karena itu karena lapangan pekerjaan ini dibuka by doing the business oke okay, in what other side there is risk oke okay, pandemi yes uh, we're trying to cope with that tapi in the other side ya yeah, we're we're opening as many as uh, job opportunities as possible gitu kayak sekarang hmm. kalau barista kita yang di total gitu misalnya kayak satu store itu ada lima barista And then now we have run uh, 80 stores. Artinya kita udah uh, buka lapangan pekerjaan hampir oh. ke 500 orang gitu ditambah sama store manager dan lain-lain. And, and for me that's that's something yang sifatnya kayak di other the other side of business besides profits and such gitu sih. itu Natasha. Jadi apa ya plus-plus gitu ya buat sides. Iya, yeah, so okay, the risk is real. Every, every business have risk ya. Mau bisnis yang sebelum pandemi ataupun bisnis yang setelah pandemi, Cuma waktu pandemi we have Uh, kayak another threat yang harus dilihat lihatkan kayak pandemi nggak bisa kalau orang-orang dulu yang bikin bisnis dulu ya mereka belum tahu lah how to deal with the pandemic tapi kalau sekarang kita harus tahu sebelum kita mulai kita harus tahu how to deal with the pandemic gitu gitu tapi di other side-nya adalah yaitu the social act itu. Okay. Kok berani kayak ngelunch nge-launch F&B gitu pas pandemik, paralel kayak we know pas pandemik itu kayak restoran tuh pada barat, barat diketatin and stuff, terus kayak hebatnya lagi menanti ini, branch-nya banyak banget nih, padahal kayak it's, baru aja launching, branch-nya udah kayak sampai men itu satu Indonesia, Yeah, ya <yaitu> yeah. sebenarnya not denying the privilege ya yeah. uh, the founders kan aku sama Jerome we have our apa kayak basis bahasa lah eh apa basis masa kebalik masih susah. jadi uh, Jerome has followers aku juga ada followers walaupun sedikit banget tapi our 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 privilege itu itu kita berusaha untuk implement say, to the business <laughs> gitu jadi how how can we uh, cope with the itu the pandemic situation salah satunya adalah itu kita ngerasa bahwa as an influencer-driven business ini salah satu chance yang bisa diambil sama kita, karena kayak oke, okay, the risk is higher than dulu. Tapi ya, yeah, this is a chance yang bisa diambil sama kita untuk make, untuk apa ya, untuk memulai suatu perubahan. Sedangkan dari sisi yang tadi aku jelasin gitu sih, Bel. Dira mungkin mau nambahin. <laughs> <laughs> ya, po, ya aku di luar negeri loh, aku belum coba, bahkan <laughs> cuma... Uh nggak bisa kiri ini sih uh, kalau di FNB ya yang apa ya yang kayak kayak ah, gimana ya jadi aku sebelum mulai itu uh, kayak dulu kan ada zaman jamnya Clubhouse house kan ya kan iya yeah. house ya kan? ya kan aku 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 sering banget dengerin uh, FNB FNB gitu jadi sudah yeah. kenapa aku bikin FNB itu karena aku suka makan gitu dan <gifat> ya aku suka makan dan kalau misalnya aku <tuk> terus banyak yang bilang kayak gini ke aku kalau misalnya aku bikin video makan gitu ya, aduh aduh jadi pingin gitu, aduh jadi pingin kalau dia makan, aduh jadi pingin gitu kan. Berarti kan kalau misalnya aku mikir kalau misalnya suatu saat aku punya uh, produk sendiri, ya aku ya orang, orang bisa jadi pingin itu kan. Nah, chance itu aku juga lihat sebenarnya. Hmm. Kalau aku kalau nggak ada yang orang yang ngomong kayak gitu mungkin aku nggak ada ketertarikan sama sekali buat FNB gitu jadi ya ujung ujungnya ngeliat chance dan risknya ya Risknya itu tadi kan siapa sih si Natasha kan tanya tentang risk gitu kan aku juga ini banget sih khawatir banget nggak jalan bisnisnya karena kayak kan ini brandnya Jerome gitu kan tapi Jerome sendiri di Jepang gitu gimana caranya supaya tetap bisa jalan gitu kan? Iya sih. Ya nah, aku bersyukur sih punya kayak ya followers yang sangat-sangat uh, supportif dan sebagainya. Justru mereka jadi beli untuk <laughs> untuk apa namanya? Untuk kayak pamer gitu, pamer ke aku, bukan <laughs> seperti itu gitu kan? Kayak kapan nih jarang cobain gitu gitu kan? Jadi aku menurut aku sih, hmm, gimana pun uh, ini ya, uh, konsumen sih, kayak customernya yang yang menentukan bisnis itu jalan atau enggak gitu. Bisnisnya mau Sekeren apapun marketingnya atau gimana, tapi kalau nggak ada yang beli juga percuma gitu. Jadi, uh, menurut aku sih engagement sama followers itu penting banget gitu. Hmm. Asli menanti enak sih. Kayak unik-unik banget gitu. Iya, yeah, dia uh. mah nggak tahu. nganggung ngangguk doang dia. <laughs> 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 Oke, okay, jadi ini kayak ada salah satu teman kita dari YouTube yang mau nanya. Jadi, tantangan selama bikin bisnis menanti itu apa Wah tantangannya gila banget sih, <laughs> meskipun aku di Jepang ya, meskipun aku di Jepang kayak uh, gimana ya, buka-buka bisnis secara selama pandemi itu yang susah banget ya kan bang? Yes. Kayak dulu, dulu sekarang dulu masih mending kita belum ada ppkm yang ketat banget, jadi kita bisa bikin grand opening gitu-gitu. Hmm. Pokoknya repot banget gak sih bang. Iya, yeah, jadi yang Tantangannya tadi yang aku misalnya sebut kayak the pandemic is um, jadi kita tuh ada di masa dimana everything is very fluktuatif kan jadi kita nggak hmm. tahu kayak kita mau foresee kita mau forecast ke depannya kayak gimana mau estimate apa yang terjadi sebulan dua bulan ke depan we don't know jadi nanti ada ppkm kelima level ekstrim atau apapun so the the, the, the apa ya the micromanagement yang sifatnya itu kayak di manage hari ini besok ada perubahan manage lagi besok jadi bukannya sifatnya kayak Oke bulan ini kita ngapain? Itu harus ditingkatin banget. And that's one of the very challenging things to do. Apalagi kalau misalnya di marketing. Soalnya kayak ibaratnya, if we do conventional marketing, kita udah planning gitu. Selama dua bulan ke depan kita mau ngapain? Misalnya kayak posting. Kita posting A, dan C, D, N, F, G, gitu. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi right now, when there is new things happen, we need to act kayak accordingly kan. Kayak tiba-tiba ada apa dalam sisi aturan, dalam sisi jam buka bahkan kayak misalnya or or promos dan lain-lain harus kita atur. Dan gimana kita bisa cope sama itu, nah itu cara-cara, itu tantangan tersendiri. Dan ya for now, uh, ya yeah, we're, still, we're still on, apa ya, kayak trying to do better each day gitu sih, untuk COVID that gitu. Walaupun ya, yeah. dan di Aram juga kayak di Jepang kan, aku, aku tahu lah, pasti pressure-nya beda. Dia nggak tahu what's really happening in Indonesia, tapi when he uh, kayak saw the updates gitu di grup atau ada apa-apa, ya yeah, he he try to give uh, any kayak feedbacks yang sifatnya bisa, how, how to do the marketing, how to do the Social media things and such gitu sih, ya, yeah. and that's very challenging. Interesting, interesting. Harus adaptif sih, harus adaptif sama <laughs> that's, that's, kondisi that's cool. gitu ya, sama kondisi itu itu sih yang susahnya mm -hmm. di selama yeah, pandemi yeah. ini gitu, yes, bukan bisa adaptif. That's right. Nah ini aku mau nanya, Kochehan mas, mm -mm. Jehan kan mm -mm. juga bantu managing YouTube apa youtuber lain juga ya Leo, Adi, right. Laryn, terus juga Jerome sendiri dan beberapa beberapa gitu ya. Nah, mm -hmm. itu gimana sih ngebagi waktunya? Manage apa menanti sama juga manage apa youtuber youtuber tuh gimana sih? Sama buat okay. Jerome juga gimana bisa maintain itu? Manage time nya buat konten ide konten sama juga bagi waktu kuliah gitu itu gimana? Oke okay. boleh, mungkin nanti Jerome bakal ngelempar ngelengkapin di micro jadi kayak personal time management dan lain-lain. Tapi kalau aku, aku ngeliatnya yang lebih general aja. Jadi uh, behavior yang aku lihat dari dari orang-orang and we have talked about this yesterday dengan Tasya waktu briefing itu kayak let's say kayak content creating ya. Content creating itu biasanya dimulai dari satu orang atau dua orang yang punya value yang sama dengan frekuensi yang sama. Jadi content creating for me is a value driven business atau value driven thing. Kalau orang itu nggak punya value yang dikejar atau value yang pengen dia sampaikan, maka dia nggak punya determina, determinasinya they don't get the determination. Karena kan ibaratnya jadi content creator kamu set KPI kamu sendiri, kamu mau upload berapa lama, kamu mau syuting kapan dan lain-lain gitu. Nah, dan itu yang terjadi sama Jerome juga. Aku ngelihatnya kayak Nihongo Mantapu yang memang dulu awalnya sampai sekarang pastinya itu di, di drive oleh value-nya Jerome gitu. Jerome pengen nge, nge cari value apa. Kayak gitu. Tapi once it's, it gets bigger dan lain-lain, there is things yang bisa di automate. Automate. Jadi dibikin automatic yang yang sifatnya kamu nggak usah langsung directly using the tools gitu nah, dan itu apa lewat kita nemuin orang gitu tadi aku udah sebutkan team forming jadi kita kalau kita udah punya value driven business yang cukup gede maka kita akan dipertemukan atau setidaknya kita bisa mencari orang-orang yang punya value uh, angle yang sama gitu mindset frekuensi yang sama kamu bisa ngobrol sama dia kamu punya tujuan yang sama dan lain-lain and you can collaborate on things dan itu yang kita lakukan di sini gitu kalau dulu aku misalnya waktu talentku masih Jerome sama Mas Hansol, let's say Mas Hansol yang dua we can do it sama-sama misalnya sama-sama ngediain Tokopedia. Oke, okay, we can do it. Tapi once it gets bigger and bigger, I have to make a team yang dimana orang-orang di situ ngerti tentang Jerome sama seperti aku ngerti tentang Jerome gitu. To certain extent gitu. Yang aku suka itu kayak gini, uh, istilahnya ya, uh, kalau kamu bisa nemu orang yang bisa ngelakuin 70% apa yang kamu lakuin. Ketika kamu nemu dua orang kayak gitu, dia udah melakukan 140% dari apa yang kamu lakukan. Gitu. Jadi, ya, yeah, there is thing yang bisa disubstitute, dan kamu bisa team form di situ. Oke, okay, sekarang Jerome. Oh, Mantap sekali. Ya, eh, itu keren banget sih. Hmm. Gimana ya? Kalau aku sih, cara bagi waktu, hmm. uh, ini bagi waktu apa ini yang personal nah, bagian, dulu misalnya kayak kamu belajar. Karena, karena bagian ngomong itu keren sih karena bagian ngomong itu kayak aku ngerasa kayak aku bisa produktif banget itu kayak video-video bisa ngepost terus beberapa itu bukan karena aku ngerjain semua sih yang pastinya itu dan itu yang bagian bilang itu ada tim ya kan hmm. timnya itu penting banget gitu dulu aku kalau kalau aku ngerjain semua masih an sendiri oh udah tabun eh tabun mungkin aku udah gak tau lah udah sakit pasti udah kayak ya udah udah gak tau lah di mana gitu. soalnya soalnya kan repot banget ya kayak ngedit video dan sebagainya, sebagainya gitu hmm. jadi kayak kalau ada nemu orang ya kayak aku akhirnya -akhir juga ngerasa kayak hmm, pentingnya kerjasama gitu pentingnya tim dari dulu pas aku di PH ya ini guru-guru pasti tahu aku aku selalu aku selalu ditempatin atau di grupin ya kalau ada kerja kelompok sama teman-teman yang <laughs> sama teman-teman yang uh, kurang kurang bisa kerjain tugas gitu kayak jadi ketika ada ketika aku di kelompoknya sama teman-teman yang nggak bisa kerjain tugas aku pasti kerja sendiri gitu ujung ujungnya dan aku udah karena selama sekolah gitu selama dari kecil aku terbiasa kerja sendiri semuanya aku aku jadi susah percaya sama orang itu salah satu kelemahanku gitu makanya Uh, kayak kayak pegang kamera pun aku masih kalau misalnya uh, bikin video aku masih mostly aku yang pegang kamera karena aku kayak nggak bisa susah percaya sama orang aja gitu mungkin salah satu kelemahanku adalah itu dan aku juga tipe orang yang perfeksionis jadi kayak aku kayak nggak bisa ngasih banyak hal ke orang lain gitu untuk dikerjain gitu kan tapi uh, lama-kelamaan akhir-akhir ini aku makin mulai percayain beberapa hal ke orang ke orang lain gitu, pelan-pelan. Dan aku merasa hmm. oh itu sangat menolong aku dalam membagi waktu gitu. Hmm. Jadi kerjaan-kerjaan aku yang dulu aku pakai waktu banyak, aku bisa pakai waktu untuk yang lain, ya. Itu secara garis besar timbul itu penting. Yang kedua, kalau aku dari, dari aku personally aku kalau bagi waktu pakai target sih. Ini aku udah sering uh, jawab di mana-mana. Aku pakai target. Jadi sehari aku mau ngapain aja gitu. Kayak hari ini Aku udah mikir, aku bakal apa satu video, aku harus ngedit satu video, aku eh, tadi bikin video udahan, terus aku bakal ada seminar dan aku bakal kerjain tugas kampus gitu. Nah waktunya itu terserah aku. Kalau seminar gini kan sudah ditentukan waktunya ya, jadi aku nggak bisa terserah aku. Tapi yang lain, yang eh, yang yang bebas waktunya itu terserah aku. Aku nggak aku gak nentuin kayak dari jam segini sampai jam segini aku harus ngapain nggak? Karena aku merasa kita manusia itu punya mood ya, punya mood lah, punya apa sih namanya? Ya mood lah. Apalagi <laughs> selain mood. Kita punya mood kayak misalnya aku malam-malam itu -malam harus belajar gitu. Ya, ya udah aku ngedit video. Belajarnya aku pindah pagi, misalnya kayak gitu. Jadi, jadi gitu ya. fleksibel, Aku mainnya target. Sehari ya. ini aku harus ngerjain apa, seminggu ini aku harus selesai apa aja. Gitu. Aku nggak main, dari jam segini sampai jam segini harus ngapa-ngapain gitu. Kalau nggak jadi robot aku kayak iya kan jadi robot kita nggak fleksibel hidupnya. Iya. sekarang kita punya mood gitu loh, uh. ya kan, kira-kira mm. gitu. tapi kayak kadang-kadang itu kalau misalnya orang kayak tergandung mood gitu, kan bisa um, kayak uh, procrastinate gitu. jadi kayak ya, harus kan. self discipline yourself supaya target, pasang target, ya. harus selesai gitu. dan aku udah terbiasa itu dari dulu sih, kayak harus harus selesai gitu. Nah Banyak hal ya Ini kan content creator, as a content creator ya Kalau misalnya teman-teman yang uh, Kerja di perusahaan Atau misalnya yang masih di sekolah gitu hmm. Kalian PR dan Sebagainya kan ada, ada deadline-nya sendiri Ya kan D Ditentukan oleh pihak luar Nah ya. kalau kita nggak ada deadline-nya Kita uh, Cenderung untuk procrastinate Yes Atau, bahka, atau misalnya kita Deadline-nya masih jauh Masih minggu depan gitu Kita cenderung untuk procrastinate gak sih Ya kan Iya mm -hmm. kita Sehari sebelum atau beberapa jam sebelum uh, deadline kita langsung, oh, wah, gitu kan, ya yes. kan, panik gitu kan. Nah, nah itu kalian bisa bisa tentuin sendiri gitu. Maksudnya kalian mm. bikin deadline sendiri untuk diri kalian gitu. You can create nah, that. Create sendiri. Mm. Mm. Okay. Misalnya PR nya meski PR, deadline PR nya sebenarnya masih minggu depan, tapi kalian ingin cepet-cepet sign misalnya. Ya udah kalian bikin deadline sendiri. Oke okay, hari ini aku harus sign ini gitu. Dan mm. itu help you untuk. Kasih motivasi gitu. Kasih semangat buat ngerjain. Nah. Kalau cuma deadline tanpa ada hukuman. Atau, atau, atau tanpa ada. Uh, reward. Reward. Yeah. itu Susah. Itu susah. Jadi kayak misalnya aku. Uh, kayak uh, kemarin aku udah. Ngedit video bla. Oke okay, aku bisa nonton. Anime misalnya kayak gitu. Atau nonton. Drakor misalnya kayak gitu. Atau main hmm. game. Setelah ngesain itu semua gitu misalnya. Itu reward. Itu reward biasa. Boleh reward biasa Reward simple tapi tuh reward hmm. gitu, Kaya misalnya, oke okay, hari ini aku udah uh, ngedit ngedit udah gini gini nih, oke okay, aku boleh makan enak, bisa kayak gitu, oke okay, aku boleh ini, aku boleh ini, jadi kayak kasih reward ke diri sendiri setelah kalian uh, fulfill your own deadline atau your own uh, kerjaan gitu. Oh, this is interesting, lo guys. Entang kayak how you guys make a start business and stuff. Jadi kalian jangan lupa loh untuk comment and ask your questions. yang <laughs> young entrepreneurs ini lo. Hmm. Oke. Okay. Okay. Ayo giveaway menanti lo. <laughs> nah, ini aku mau nanya. Aku belajar itu ya? Kan kadang kita kok belajar itu merasa tertekan gitu. Jadi kita tuh susah memahami materi, terus kita okay. jadi males kerjain gitu loh. Itu gimana yeah. sih biar nggak terlalu merasa tertekan gitu loh? Itu gimana? Oke. Okay. You have to define the tertekan itu dulu sih. Eh, tertekannya karena apa tuh? Nah, tertekannya karena apa? Tertekannya itu misal gimana ya dimarahin orang. Saya dapat kalau nggak paham materi bakal dimarahin ortu gitu ya. Kayak gitu. Oke. Okay. gimana? Waduh, tertekan tuh. Are you oke, okay? oke, okay. oh, apa dah Ngetes ya, gak apa-apa. Di kantor nih, jadi ya gitu, agak rusuh di luar. Oh, okay. Orang kerja, oh yeah. all right, all right. hmm Eh, uh, aku selama ini kalau belajar harus enjoy sih. Kalau nggak enjoy, pasti kalau males atau nggak suka sama pelajarannya, atau tertekan gara-gara gurunya killer atau ada tekanan gitu, pasti susah kan untuk belajarnya gitu, mm. cuma balik lagi kalau aku pribadi nih ya ketika ada guru yang gak suka ada sebagainya tapi kan aku tetap butuh nilai gitu loh maksudnya di dunia mahir tuh aku juga tetap butuh harus belajar gini harus belajar gitu ya kan hmm. akhirnya aku pribadi find a way another way untuk bisa enjoy belajar itu misalnya dulu guruku matematika misalnya di SMA kayak ngajarnya kurang misalnya misalnya ini misalnya ya udah aku waktu itu aku pakai Zenius uh, ini bukan promosi tapi aku pakai Zenius beneran kayak belajar online gitu dan itu ternyata gurunya enak banget ngajarnya iya kan hmm. dan itu helps me untuk belajar matematika in a different way kayak gurunya ini ngajarinnya dari rumput dari konsepnya dulu terus pakai pakai lo gue nah gue hmm. kasih tahu gitu kayak kayak jadi kayak teman gitu ngajarinnya dan itu it helps me untuk improve my study gitu dulu hmm. aku nggak suka biologi tapi semenjak aku pakai Zenius itu karena gurunya ngajarin enak gitu ya kan. Nah, zaman sekarang kita bisa akses itu di mana gitu kayak bisa belajar That's dari right. YouTube, bisa belajar dari, dari dari berbagai hal. Terus misalnya kalian misalnya untuk belajar di rumah, kalian bisa belajar belajar di luar rumah, kayak di taman kayak atau gimana gitu. Jadi find a way untuk bisa enjoy belajar. Tapi mm -hmm. ketika ada hambatan, atau ketika ada tekanan ya apa ya? Aku bilang kita sometimes we have to maksa diri kita untuk adaptasi sih sama keadaan gitu dan ya. ya sebisa mungkin cari cara untuk bisa enjoy atau lepas dari tekanan itu kalau bisa Kira-kira gitu sih semoga membantu ya. membantu sih ini banget ya it's interesting very interesting jadi kan pro uh, tema program kita hari ini kan future leaders to hmm. nah, kan kayak Well, kita kan masih kayak muda gitu, Terus kayak apalagi kalau misalnya orang-orang yang habis kayak um, lulus atau apa gitu, mereka tuh kayak lost gitu kan, mau cari kerjaan apa, or kayak mau bikin apa gitu kan. So kayak um, ada kayak tips atau step-stepnya supaya kita bisa kayak uh, gimana, uh, following your footsteps to become a young entrepreneur gitu Oke. Okay karena judulnya future leaders, I'm going to talk a bit about uh, leadership lah ya. Uh, the, the most simple the, the, the simplest step that you can take about leadership adalah uh, kayak leadership itu start from yourself. Asin. tadi dari tadi kalau kita kita bahas kan tentang tentang kayak tentuin deadline sendiri dan lain-lain. That That's a form of self lead gitu. So kadang-kadang ketika kita bicara soal uh, apapun sebenarnya, tapi kalau dalam hal ini kita bicara soal uh, leadership ya ketika kita bilang soal how to be a leader dan lain-lain apa kayak pikiran kita itu kita dikte kayak oh you're not nobody right now you're nobody right now kayak uh, ya kan tunggu nanti kalau sampai kamu dapat tanggung jawab tunggu sampai kamu nanti uh, udah udah makin besar tunggu sampai kamu masuk kuliah masuk organisasi nanti kalau udah di organisasi oh tunggu sampai nanti aku jadi ketua organisasi baru baru I think about leadership sampai nanti akhirnya oh tunggu nanti aku berkeluarga tunggu aku jadi seorang bapak tunggu sampai aku jadi mirip dan itu kayak a process of tunggu 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 tunggu. Nah itu yang dinamakan self procrastination tadi kan. When the deadline is there, itu ada this kind of punishment and reward system in our head. Kita tahu kalau kita lewat deadline, kita dimarahin sama Miss Okta, habis itu nanti abis itu dikasih nilai jelek, abis itu dimarahin orang tua. That kind of punishment system itu bikin kita jadi kayak oh we have to do it right now gitu. This this homework, this test, I have to study for my test. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya nggak ada deadline-nya yang dibilang sama Jerem tadi, itu itu it's the more itu itu yang lebih dangerous malah. Itu yang something yang lebih dangerous daripada hal-hal yang sifatnya oke okay, ada ada assessment sistemnya. Kalian ujian tanggal segini, kalian ngumpulin PR tanggal segini. Oke. Okay? So uh, itu butuh sesuatu yang namanya self leadership tadi. Kalian bisa harus bisa ngemimpin diri kalian sendiri untuk set that kind of uh, things yang bikin kalian tidak progresinya terhadap sesuatu yang gak ada deadline-nya. Misalnya Uh, kalian ya misalnya hal-hal yang berhubungan sama romantisme ya misalnya kalian kalian mempersiapkan diri buat pacaran let's say eh hey, ya kan you, you laugh about it kalian kita bisa kita ketawa kalau ngomongin tentang hal ini tapi yeah. once itu udah di depan mata kita kita baru sadar bahwa kita we never prepare about that itu we have we have kita nggak pernah belajar tentang itu kita nggak pernah mempersiapkan diri kita tentang itu mempelajari tentang bagaimana berhubungan Maksudnya kayak let's say gimana cara ngomong sama lawan jenis dan lain-lain. Itu dalam hal yang sifat-sifatnya gitu. Jadi we tend to ridicule ourselves dalam hal-hal yang kayak gitu. Padahal sebenarnya itu bisa dimulai dari diri sendiri. Gitu. Kita bilangnya oh nantilah itu, itu masih nanti. Itu tunggu sampai aku masuk kuliah. Itu tunggu sampai aku nanti mau gimana gimana gimana. Dan itu banyak banget loh sifat-sifat-sifat yang nggak ada nggak ada Misalnya your career step gitu. Kamu mau jadi apa? yang sesuai sama jurusanmu. Kamu kadang-kadang mikir, oh nantilah tunggu lulus kuliah, udah selesai kuliah, oh nantilah lihat aja keterimanya di mana dan lain-lain dan akhirnya kamu nggak mulai untuk doing your own step ya kan. Kayak misalnya sekarang Bella nanya, "How can we do?" kayak gimana cara kita bisa jadi kayak kamu? Dan lain-lain kayak aku sama Jerome dan lain-lain. So you start with yourself gitu. Jadi itu yang paling pertama. Karena kayak aku selalu sama Jerome sering bilang kayak, "You don't have to be like us. You can be better than us." Kayak gitu. Jadi, I hope kayak lebih daripada aku dan Jerome ngomong di sini dari tadi itu kalian anggap sebagai tutorial I want this to be something yang uh, setidaknya mengubah mindset kalian sesuai dengan state kalian sekarang. Karena kayak Jerem ngomongin content creator yang sifatnya oh 100 ribu views, ini you know apa dan lain-lain. Tapi statemu sekarang kayak gimana? You can start from your own state. Yeah. Jadi yourself aware of yourself and you take the step right now. Dan okay. paling penting itu start now gitu loh. Ah iya. Okay. Yeah. Banyak orang tuh kayak ya aku juga gitu. Maksudnya aku mengalami ini. Aku punya ide bikin YouTube tuh dari tahun 2016. Tapi aku progresinya setahun. Ya. Ide itu udah ada selama aku tahun 2016 gitu. Tapi aku aku takut untuk mulai. Aku banyak nonton tutorial, banyak nonton motivasi. Tapi deep down in my heart tuh, itu aku, eh bukan di Bidonin Mahat. realitinya aku belum gak mulai. Dan selama aku gak mulai, ya selama aku gak berani untuk mulai, gak akan ada apa, -apa gak akan maju gitu. Ya kan? Jadi... Uh, ada kata-kata ini loh yang terkenal apa fake it till you make it itu loh itu ya, penting kan. penting juga sih kayak meskipun kamu belum jadi ketua meskipun kamu belum jadi content creator atau content creator yang besar meskipun belum jadi ini tapi just act kayak gitu maksudnya coba apa oh ya dalam pikiranmu tuh kamu jadi itu gitu terus pikir kalau kamu jadi itu dan lama-lama kamu bisa jadi itu beneran jadi awalnya cuma pura-pura awalnya cuma kayak kamu apa uh, oh ya kayak, kayak berjiwa menjadi content creator terkenal atau berjiwa menjadi se seorang lead seorang ketua, seorang pemimpin, mungkin awalnya emang belum gitu, tapi nama-nama bisa, itu keren banget sih ini ya. Jadi mulai, mulai aja, mulai, 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 mulai itu kinya itu sih, mulai. Karena kalau kita nggak mulai, kayak kita nggak bakal tahu gitu loh apa yang bakal terjadi ke depannya. Kita juga nggak tahu kita kurang di mana, kita butuh perbaikan seperti apa. Kalau kita nggak mulai, nothing is impossible ya. Yeah. Nothing is impossible yes. Jadi um, tadi kan ada uh, YouTube teams and stuff gitu. Hmm. Terus ada yang nanya dari YouTube ini. Hmm. Mana cara terbaik untuk evaluasi kekurangan anggota tim as leaders? Oke, okay. ini toolsnya banyak sih sebenarnya. If we are talking about uh, organizations ya, kalau kita bicara soal kayak perusahaan atau organizations. Jadi kan setiap uh, work load atau kayak workflow yang kita assign, termasuk ke diri kita sendiri, we have KPI itu tadi kan. Iya kan, benar. You have that KPI itu, BTW dari tadi kita ngomong KPI-KPI, tapi belum jelasin ya. Jadi KPI itu adalah Key Performance Indicator. Sebuah indikator di mana kita bisa menilai seseorang uh, what, jadi udah maksimal belum sih ngelakuin ini dan itu. So, you can start from there actually. Abis itu, kita akan berusaha buat nge-develop orangnya uh, based on uh, their own traits. Kayak gitu-gitu. Kalau misalnya, Uh, apa ya kayak organisasi kita masih yang sifatnya kecil kekeluargaan terus no money involved dan lain-lain ya yeah, you can you can start by uh, communications jadi kayak apa yang bisa di improve dari kamunya sebagai let's say, let's say you're here you're their leader gitu misalnya what can you what can you improve yourself abis itu how can you help to for them to improve themselves kayak gitu gitu dan lain-lain jadi basically tools-nya ada banyak Be uh, tergantung kita Ngobrol dalam tahap apa, dalam lingkup apa, dan bagaimana gitu sih? Tapi kira-kira itu salah satu tools yang bisa dipakai. Hmm. Hmm. Still on the team-forming part, hmm. kan? Um, we as leaders, tuh, kayak uh, when we want to choose our teams itu kan kayak we have to choose the person wisely, gitu kan? Betul, Kayak Bagaimana caranya kita bisa kayak menemukan orang yang bagus gitu. Karena kayak orang yang kayak cocok sama kita, sama yang kayak who can work really well, itu kan kayak one in a million gitu kan. Jadi kayak how do you find the right person gitu. Yo, oh, ya. Banyak caranya sih. ya kalau di New apa kayak editor gitu, kita cari dari seleksi. Kita bikin uh, sayembara gitu. Itu kan juga bisa kan kayak sayembara, terus bikin lomba misalnya gitu kan juga kita bisa nyereksi ya kan. Terus kalau misalnya nggak bisa kayak gitu atau belum belum, se, belum merasa sebesar itu dari orang dari, or, dari orang dari orang-orang terdekat kita dulu aja. Sekarang ada satu orang yang uh, yang bahkan jadi tim menanti ya. Dan jadi ini apa ya? Setelah aku jadi uh, kayak kayak banyak banget pertemuan-pertemuan ajaib gitu ya aku aku rasakan gitu. Dan itu penting banget. Itu namanya networking ya. Networking itu penting banget kayak salah satu aset paling penting di dunia ini aku bisa bilang networking, network, network. Jaringan kita, dengan siapa kita kenal gitu-gitu. Karena semakin banyak orang yang kita kenal, semakin banyak orang-orang hebat yang kita kenal, bisa dibilang jalan kita itu bisa semakin dipermudah. Itu. Kayak orang dalam gitu loh istilahnya. Ya kan? Nah, how you get orang dalam itu kan networking sebenarnya. Jadi ketika ada orang bilang, "Ah, kamu uh, beruntung kamu kenal sama ini, beruntung." Sama kamu apa punya orang dalam gitu misalnya kayak, tapi kan untuk sampai sananya ya itu butuh effort gitu nah itu yang paling penting dan sekarang gini oke okay, balik, balik ke balik ke pertanyaannya kayak aku kan di sekarang di linkedin ya kan itu kan ba banyak juga uh, kamu bisa nemuin orang-orang yang kira-kira kamu butuhkan misalnya kayak background-nya seperti apa orangnya seperti apa gitu kan kenalan dari LinkedIn ngobrol-ngobrol bisa bisa jadi tim gitu kalau aku tim tim kreatif nih bahkan sekarang uh, ikut jadi timnya bang Ian buat jadi asistennya bang Ian gitu sama tim tim nanti beberapa itu adalah subscribers aku jadi aku kan punya grup kayak subscribers gitu kan terus ini aktif banget gitu suka kasih ide suka kasih pendapat nasihat gitu gitu aku ngeliat oh ini orang bagus banget nih gitu cuma dari itu aja dan aku ajak ngobrol oh kayaknya cocok sama aku aku ajak kayak gitu gitu jadi bisa dari mana aja asalkan kita nggak jangan terlalu milih-milih itu sih menurut aku kayak we have to welcome many people kita pilih-pilihnya itu maksudnya gimana pilih-pilih temennya itu kalau benar-benar Gak cocok sama kita atau kayak yang Menurut kita membawa toxic <laughs> toxic apa ya toxic to 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 vibes. toxic vibes gitu 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 ya udah cut cut off buat teman-teman kayak gitu. Tapi ketika, ketika kenal sama orang baru, kenalan lah sebanyak-banyaknya gitu. Ya, yeah, and that's, and like gitu very sih. hard biar yang pertama itu jadi. Kadang-kadang kita stuck di loop itu kan. Iya, Karena kita nggak bisa cut off pertemanan. Tapi ini omongan yang beda sih. Tapi kalau untuk cari yang kayak gitu, zaman sekarang itu sosial media itu bah nemu jodoh dari Tinder atau dari sosial medianya bisa kan? Apalagi jadi orang yang bisa ada sama gitu. Iya. Yeah. So, um, kan ini berhubungan masih masa pandemik Kayak asnal now itu Kita kalau misalnya pas mau find new friends Atau mau, mau kayak start networking Itu kan juga susah gitu kan Jadi hmm. kayak Ada hmm. kayak any tips Supaya kita bisa kayak Enlarge our friend circle Terus start networking gitu Join okay. community sih Benar. Join community itu Satu cara yang mantap banget hmm. Oke, okay. jadi basically sebenarnya eh Bella and Tasha with the with the presence of social media ya. Fungsi dari social media adalah they have to make money supaya uh, dengan jualan ads, oke. Okay? Itu hampir semua social media kayak gitu. Dan gimana cara mereka jual ads? Mereka harus menghadirkan orang di dalam social medianya banyak. Jadi sebenarnya every social media is a networking platform. But to who you want network with that's when you pick and choose the platform. Kayak gitu. If you say ya, let's say Uh, Instagram ya itu networking platform. Even Tinder is a networking platform juga. Tapi you have to pick the right platform to network with the right person. Jadi kayak misalnya kamu uh, harus define gitu. So, I want to network with professionals. Yeah, you do where where they buka gitu. Profesional ini adanya di mana? Mereka buka aplikasi kayak gimana? Oke. Okay. Dulu pas ada Clubhouse banyak um, profesional di situ. Yeah, you, you can network through Clubhouse. Tapi ketika Clubhouse udah mulai ditinggal mereka mungkin pindah ke LinkedIn ya, you, you network via ya LinkedIn dan lain-lain. Jadi choose your own platform dan mulai build your networking skills itu lewat kayak begitu. Karena it um, di zaman sekarang it's easier sih kalau menurutku ya, it's easier. Tapi memang the, the depth atau the level kedalaman dari uh, networkingnya itu ya jadi cuma surface area-area doang. But you can do it better than uh, my generation dulu kalau networking lebih susah kayak gitu sih. Satu nah. lagi tambahan dari aku adalah kayaknya aku pernah baca deh kayak kualitas dirimu atau dirimu itu itu kayak attracts sesama gitu kayak with the same level gitu dan menurut aku semakin banyak value yang kamu punya itu kamu bisa semakin attract people yang selevelan kamu gitu loh gimana ya bang ngomongnya bang hmm, benar. Ya, kayak misalnya contohnya baru-baru ini jadi uh, ya aku nggak tahu ini bisa bisa jadi bisa dijadi contoh atau enggak kayak temanku punya teman nah temennya itu ternyata uh, bukan teman sih kenalan aku punya, kena, punya temen punya teman temennya ini adalah salah satu bos uh, eksportir makanan dari Indonesia ke Jepang terbesar gitu ya kan hmm. nah aku punya value uh, kayak aku punya value as a content creator aku punya banyak masa gitu gitu kan ya kan terus nggak mungkin orang ini ngenalin aku kenalin temennya ke aku ketika aku nggak punya value itu gitu misalnya nggak punya some certain value gitu jadi menurut aku salah satu cara yang penting atau salah satu yang penting adalah kita improve ourselves juga kalau kita mau temenan sama orang yang hebat kita juga harus hebat kita harus bisa give kalau bisa kita mau kerja sama sama orang yang hebat kita juga harus punya suatu value yang bisa saling simbiosis mutualisme gitu nggak bisa dibungkiri manusia nggak ada yang mau rugi kan gak, manusia nggak mau lah kayak uh, bukan gak mau ya, kayak gimana, gimana ya bang ngomongnya, kayak manusia itu pilih-pilih juga gitu, dan secara natural lu mereka mau di circle yang sesama mereka, selevel sama mereka gitu, itu gak bisa dipungkiri seperti itu gitu, jadi kalau kita mau punya network yang bagus, punya kenalan sama orang-orang hebat, mm. Berjuang you have to improve yourself juga. Kay mm. Kayak dulu misalnya, uh, ini aku ingat banget ini, <laughs> ini aku ingat banget. Uh, Boy William. Jadi itu namanya yang aku bisa sebut. Uh, dulu Boy William itu sering diundang sama teman aku buat Sweet Seventeen gitu. Yeah. Jadi MC, <laughs> ya kan? ya kan? ini. Nah, teman IPH btw. Teman IPH aku, teman IPH aku, teman IPH aku, teman kelasku dulu ngundang Boy William. Kayak berapa kali aku ketemu Boy William dari situ gitu. Nah gimana kan aku bisa berteman sama Boy William ya kan? Gak mungkin gara-gara, gak mungkin dia jadi MC, MC itu, terus aku cuma jadi tamu undangan bisa kenalan gitu. Iya gak logikanya? Kayak ya. level lain udah beda gitu. Iya bener, bener. Dan aku cuma murid biasa, ya waktu itu kayak masih murid biasa, masih SMA, belum siapa-siapa gitu. Aku gak punya value yang bisa worth it ke untuk kenalan sama Boy William. Ah. Aku bisa bilang kayak gitu, dia udah artis gitu-gitu kan. And then, tanpa aku sadari gitu, uh, ya udah karena aku kan uh, start YouTube dan sebagainya content creator punya punya uh, ya Berkembang, berkembang 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 terus akhirnya tahun lalu ya kalau salah boy william ngajak aku collab aku collab sama boy william jadi teman di situ iya wow. nggak jadi kayak aku nggak aku aku nggak melakukan itu untuk bisa sampai bisa bisa berteman sama boy william tapi sekarang ketika aku flashback ketika kita punya value yang apa ya yang apa ya gimana ya ngomongnya ya ketika kita punya value atau ketika kita punya ya level lah bisa di level atau kayak ya value aku bisa suka ngomongnya value sih value yang kita bisa berikan ke orang lain dan value itu sama atau levelnya sama itu hmm. bisa gitu bisa jadi teman bisa 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 dapat networking itu gitu jadi menurut aku we have to have something juga sih untuk punya atau untuk punya teman atau untuk punya network yang bagus-bagus gitu hmm. nice kira-kira gitu Iya bener. Jadi emang penting banget ya di apalagi zaman dunia sekarang apa zaman sekarang itu networking itu penting penting penting, penting banget buat lakuin apapun ya. Kayak jodoh juga kan? Iya. Yes. Jodoh, hey. <laughs> jodoh cerminan diri kita ya kan? Iso ya, iso. Lu bener. Gak gak ngomong, kalau ngomong. kita mau kalau kita mau dapat orang yang baik, nggak mungkin kita nggak baik. Iya. Yes. Dia pasti nggak yeah. mau sama kita. Ah uh, bener, benar ya. benar. Ya. intinya kayak gitu ya kayak gitu aja secara simpelnya gitu. Asyik. Begitupun networking gitu maksudnya kan jodoh adalah cermin, cerminan diri kita gitu kan kita misalnya kita mau orang yang pinter kita mau orang yang kaya misalnya gitu tapi kita sendiri nggak pinter kita nggak kaya ya 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 pakai hoki gitu kalau <laughs> kalau sampai jadi gitu kan tapi dengan kita bisa dengan kita uh, kalau kita punya target yang seperti itu dan kita berada di level yang sama maka casnya lebih gede dong kalau dipikir-pikir kira-kira gitu. Uh, ini waktunya kita ya udah mau habis sih ini terakhir. Jadi langsung ke apa ya? Nentuin menantinya gimana nih? Nanti kalian kirim alamat ya ke tim. Wah, siap, siap siap Oke okay, oke okay, nanti kita kirim alamat. Gak oh. tahunya dikirim alamat aja. Alamatnya Bella, alamatnya Tasya, alamat Miss Okta. Guru-guru oh. semua nanti tiga yang terakhir baru. <laughs> jadi gitu. Oh bentar bentar. Ternyata diperpanjang. Nah, ternyata diperpanjang. Enggak ya, aman ya. <laughs> oh, ini ah. ada beberapa pelayan kok ini. Oh, oh ini Lupa, Ujim. gue belum maaf. Coba-coba pertanyaan. banyak oh ya, sih. Ada pertanyaan kok. Ini ya. ada pertanyaan dari YouTube. Ini nanya tentang unik di Jepang, sih. Jadi, I have a question. Kok, Jerome, university di Jepang, kan? Nah, what did you prepare buat college and university di luar gitu? Also, is it that hard? Uh, Kalau hard, pasti hard banget lah. Nggak ada yang gampang. Kuliah di luar negeri itu. Maksudnya... Gini aja, bayangin kalau misalkan mau kuliah di Indonesia, kalian bersaing sama orang Indonesia kan. Tapi kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, kalian bersaingnya sama orang internasional gitu. Which is lebih banyak dan banyak juga yang lebih jago daripada kita. Apalagi di Jepang atau di negara misalnya kalian mau uh, kuliah di China, di Taiwan misalnya gitu yang uh, kita kan pakai romaji ya, pakai huruf pakai huruf latin kan? Iya. Dan kan ketika aku ke Jepang, teman-teman musuh bukan musuh sih lawan-lawan aku atau rival aku sayang-sayangan aku banyak dari China banyak dari Korea yang tata bahasanya mirip dan ada kalimat-kalimat yang mirip kata-kata yang mirip gitu dan mereka kayak udah lebih tinggi daripada kita gitu jadi uh, susah pasti susah nah cuma buat teman teman yang mau kuliah di luar negeri aku aku saranin kalian harus tahu program apa yang akan ambil dan apa syaratnya gitu hmm. ya kan karena setiap program itu beda-beda banget kalau program aku Uh, aku harus belajar bahasa Jepang dulu selama satu setengah tahun terus aku harus tes universitas sendiri gitu jadi beasiswa itu terpisah sama universitasnya jadi aku mau nggak mau aku harus tes lagi gitu universitas nah kalian harus lihat ya sebisa mungkin kalian jangan lihat ketika kalian kelas 12 telat menurut aku <laughs> jadi kalau kalian ya, <laughs> ini bu ya nggak jahat sih ya gimana ya ya jahat jahatnya aku bisa bilang telat kalau misalnya Mau cari-cari beasiswa Sebisa mungkin dari kelas 10 kelas 11 gitu misalnya Biar tahu gitu Apa yang harus dipersiapkan Apalagi ketika kalian sudah mau lulus Kalian baru cari-cari info beasiswa itu telat banget Tapi kalau misalnya masih semester satu Atau masih belum terlalu uh, dekat sama kelulusan Masih belum telat, masih belum telat banget lah Tapi menurut aku sudah, sudah agak telat Misalnya nih, kayak mau ke Amerika gitu Karena butuh TOEFL kan Butuh TOEFL kan oh, Toefl sendiri, sendiri persiapannya susah SAT, persiapannya susah gitu ya kan, ya yeah. kalau kalau baru taunya deket-deket lulus ya telat gitu, mm -hmm. gitu sih kira-kira. Jadi uh, kalian kalau emang mau kuliah di luar negeri harus benar-benar searching dari sekarang, terus lihat apa yang dibutuhkan dari sekarang, dari sekarang, -sekarang ini sih. dapat yeah, biasiswanya susah nggak sih, gimana? Nah, susah sih? Masuknya, How... masuk kampus aja susah, apalagi beasiswa kan? Iya. Yeah. Ada tips nggak untuk biar kayak bisa dapet beasiswa? Oke, okay. uh, yang pertama beasiswa itu ngelihat nilai pastikan ngelihat nilai SMA ya kan. Nah itu bagus bagus nilai SMA itu penting mm -hmm. ya kan. Abis itu biasanya ya setiap beasiswa kan beda beda juga. Ada yang beasiswa yang karena nilainya bagus, ada yang ada ujiannya lagi. Aku waktu itu beasiswa aku ada ujiannya lagi. Oh. Tuh, jadi ya harus lihat ini bener-bener sih. Jadi gini. Beasiswa masuk universitas gitu, itu adalah perlombaan. Mungkin kalau kita masuk IPH, kita gampang kita bisa gampang masuknya, mm -hmm. ya kan? Tinggal bayar uang sekolah baru lagi gitu ya kan? Bisa bisa. Lo <laughs> maksudnya IPH itu welcome banget gitu sama murid-murid baru. Asik. Sedangkan beasiswa gitu-gitu kan ada kuotanya, everything oh. ada kuotanya itu perlombaan, ya. Competition. Competition. Hmm. Ya kan? Nah, sekarang bayangin, kenapa aku bilang kelas 12 akhir telat? Bayangin ada orang yang di luar sana ya, yang kita nggak tahu, yang bukan teman kita. Dari kelas 10 dia udah cari, dari kelas 10 dia udah persiapan. Hmm. Bay bayangin itu ada seribu orang yang kayak gitu. Sedangkan kuota beasiswa besis biasanya cuma 100 misalnya. Itu itu pun udah banyak. Besok aku cuma dua per tahun. Dua, beneran. Cuma dua per tahun aku. Iya, dua. Jadi bayangin, ya daftar beasiswa aku itu dua puluh ribu orang dipilih dua, ya kan? Ah. Tapi aku udah persiapan dari kelas sepuluh. Aku udah, aku udah persiapan belajar gila-gilaan. Aku belajar olimpiade itu dari kelas sepuluh, gitu loh. Jadi bayangin ada banyak banget orang di sana di luar sana yang nggak kelihatan sama kita yang udah persiapan untuk sesuatu yang kamu juga mau, gitu. bayangin, kalau kamu merasa aman karena teman-teman sekitarmu malas belajar atau belum persiapan gitu. Jangan salah, itu itu jangan sampai terlena karena di luar sana itu banyak banget yang kita nggak 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 lihat. Makanya buat teman-teman, aku bersyukur aku dulu ikut Olimpiade. Kenapa? Karena aku jadi tahu di luar sana itu banyak banget orang yang pinter-pinter semua, gitu loh. Jadi kita merasa nggak aman. Kalau kita merasa paling minta di kelas, ya dulu aku <laughs> di PH, aku masih ingat banget kelas 3 SMP, aku dipanggil sama kepala sekolah waktu itu namanya Pak Dani. Dia, dia nanya ke aku gini, biar menurut kamu, eh, pak ini juga guru guru uh, matematika aku dia ini, menurut, menurut kamu siapa yang paling pintar di sekolah ini, gitu kan? waktu itu aku orang yang satu jadi aku mikir ya, ya aku jawab jujur aku pak, kamu kayak gitu, ya kan? dimarahin aku, dimarahin. Kamu tuh jangan sombong, kamu nggak boleh ngerasa pintar kalau kamu cuma satu pintar di sekolah. Kalau kamu cuma pin merasa pintar di kelas ya, di sekolah itu kamu belum belum ada apa-apanya. Kamu harus buktiin diri kamu pintar. Kalau misalnya kamu menang menang lomba kayak gitu dan itu yang buat aku di SMA pingin ikut lomba dan hmm. itu mengubah hidup aku kayak aku jadi kayak melihat oh iya ternyata ini luas banget dan di kelas 10 itu aku ikut lomba aku nggak menang sama sekali dan itu benar-benar satu apa ya jadi motivasi dan buat aku nggak gampang puas ketika bisa dapetinnya bagus di sekolah karena dapetinnya bagus di sekolah belum tentu orang-orang di luar sana bisa kita kalahin ya kan? Kira-kira kayak gitu sih. Jadi yang namanya perlombaan masih untuk memotivasi kita pikir banyak banget orang di luar sana yang juga mau gitu. Hmm. Ya kan? Apapun itu perlombaannya. Jadi itu bisa jadi mendorong kita gitu. Bisa kita lagi malas, pikirin ini aku lagi males dua jam, ada orang belajar dua jam, gitu. Ada orang berjuang untuk itu dua jam, itu bisa jadi motivasi kita juga. Kamu main game dua jam, ada dua ada orang yang di luar sana yang belajar dua jam untuk untuk ngejar itu gitu, sainganmu loh ini sainganmu gitu kan kalau misalnya pakai matematika ya ya misalnya ada ada seratus orang ya terus yang dasar ada seribu misalnya artinya apa kalau kamu mau masuk situ kamu harus bisa ngalahin sepuluh orang oh, iya. satu orang itu kamu harus ngalahin sepuluh orang bener gak sembilan ya sembilan orang lah sembilan orang sepuluh yeah. ya jadi Bayangin 10 orang itu, orang-orang pintar semua, orang-orang yang ambis-ambis semua tuh, misalnya. Kalau kalian kalah sama 10 orang ini, ya kalian gak ga masuk gitu. Bisa jahat, bukan jahat ya, ya untuk motivasi gitu. Nah, <laughs> banyak, banyak orang dulu kayak curhat curhat sama aku, kayak, Bang, aku udah belajar keras, udah gini-gini di kelas 12 aku apa di semester akhir aku udah belajar keras gini gini terus masih nggak keterima gitu misalnya nah dengan dengan bukan dengan mudahnya ya terus aku nanya coba bayangin ada orang yang belajar di kelas 11 siapa yang lebih tinggi chance nya untuk keterima ya pasti yang belajar di kelas 11 dong yang persiapannya lebih lama dong itu jadi ya ketika kalian punya target dan itu satu perlombaan ya yang ada kuotanya bisa mungkin persiapan dari sekarang-sekarang ini gitu persiapin semuanya dengan baik dan tas kalian lebih tinggi bisa dibilang seperti itu jadi kan selain um, menanti you guys also are active in YouTube kan nah yep. ini kan YouTube manajernya Coach Jerome kan yep. ya yeah. So, um, are there any tips coming from a professional and successful YouTube manager um, to For people here yang kayak wanna grow their YouTube channel atau maybe mereka juga lagi suka bikin konten di TikTok or other social media as well. Oke, okay. uh, tadi tadi Jero udah sempat mention, I, I also mentioned it earlier. Kalau you have to ini kan, content creating is a value driven uh, thing to do. Jadi you have to find your value, you have to find your segment, you have to you have to apa ya, find your unique selling point ya kalau kalau misalnya saya <laughs> kayak uh, USP sih, ini ya what's your unique selling point in being an in, in a content creator karena content creator itu sebenarnya ya yeah, the product is your content or even you yourself your personal your persona on social media dan uh, your customer tanda -tanda kutip adalah orang-orang yang nonton kontenmu mengkonsumsi kontenmu investing their time to watch your content so what what do you give uh, to them in exchange of their time Kajaram kan selalu sering bilang kayak gitu kan. Nah itu harus ada value yang sifatnya itu kayak ya if you want to generate more uh, on the views dan lain-lain, uh, you have to be ya itu uh, generate on what the people uh, want gitu kan. Nah tapi what the people want aja itu nggak cukup karena sometimes what the people want doesn't go uh, accordingly to your principle. Jadi you have to you have to you have to combine uh, those two things. Dan itu ini behavior yang aku lihat on successful uh, talents. Selain di ROM, aku manage uh, 12 creators sekarang. Dan banyak yang orang luar negeri dan lain-lain. That's, that's, that's the behavior gitu. They have to define themselves. Apa yang mau mereka kasih to the uh, audience. Nah, kan? kayak gitu-gitu. Nah, the second one yang more to the technical side. Sekarang itu, ya kita itu lagi di masa dimana... Uh, Oke, okay. kalian tau gak sih TikTok itu dulu di branding sebenarnya bukan sebagai social media app sebenarnya TikTok itu waktu mereka acquire uh, Musical.ly, jadi mereka kan waktu itu beli Musical.ly, habis itu mereka ubah namanya jadi TikTok. Actually, they are going to develop a new software, editing software sebenarnya. Jadi sebenarnya TikTok itu adalah short video editing software. Tapi ternyata that kind of concept, jadi short video itu, social media itu ternyata disukain sama orang-orang. Ya kan, jadi sekarang we're in the process of uh, evolving social media jadi social media is evolving menuju ke gimana caranya social media itu punya viral factor yang tinggi nah jadi kalian kalau misalnya mau jadi content creator we have to learn all that gitu the trends on social media bukan trends dalam artian kayak apa uh, trend lagu apa atau joget apa ya not not that kind of trend tapi where the social media is heading to gitu jadi misalnya kayak oke okay, now itu lagi in yang kayak short video TikTok is successful. They have the viral factor. You can go there. Instagram Reels is developing a short video too. You can go there. Even YouTube is making YouTube Shorts. Kalian mungkin banyak yang nggak tahu, tapi banyak banget content creator yang mulai dari kecil, mereka mulai pakai YouTube Shorts dan bisa generate thousands of views lewat YouTube Shorts. Tanpa harus mereka punya video yang kayak sinematografi gede dan lain-lain. Jadi kalian bisa mulai dari yang kayak begitu sih. Technical, technically speaking. Gitu, guys. Hmm. It's interesting, Jadi gitu ya. Jadi ini ada pertanyaan mm -hmm. di YouTube. Ini ada tips cara bikin konten YouTube yang nggak menonton, menonton jadi dia itu interesting gitu ya di mata orang. Terus nggak technical sih. Ya. Ini oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Maksudnya, dan selalu menyebarkan energi positif karena kan ada beberapa konten tuh yang let's just say anti mainstream ya, mm -hmm. tapi... Jatuhnya tuh negatif gitu loh, bukan negatif ya gimana alasannya? Iya, iya, ya, yeah. Yeah, I get it. Kayak gimana okay. tuh sih? Hmm. Balik lagi, sebenernya yeah. gini. Kalau aku ya, kalau aku kan ini kan banyak yang teknikal. Sudah mikir aja gitu. Kamu mau nonton gak video yang kamu buat? Haha. <laughs> Itu aja. <laughs> yes. Aku kayak gitu awal-awal aku tahu nih, aduh, aku pengen bikin bahasa Jepang, tapi kalau misalnya cuma belajar gini-gini doang, ngajarin gini, bosen. Aku sendiri, aku sendiri mikir pakai standar aku pribadi, aku mau nonton nggak gitu, ya kan? Dan akhirnya aku mikir, oke okay, gimana caranya supaya video belajar tetap bisa menarik gitu, bla -bl -bl. Ya udah, aku gila-gilaan, weh weh gitu, aku heboh heboh. Kalau kalau gurunya kayak gitu, aku pasti mau belajar gitu. Kalau kalau gurunya asik, aku pasti mau belajar. Kalau cara ngajarnya asik, yang pakai penerapan dan sebagainya, bukan cuma teori. Aku suka, aku aku pingin. Ya udah, aku buat seperti itu. Hmm. Nah, ketika kalian sendiri merasa itu menarik, ya pasti ada orang yang mikir sama kayak kalian. Pasti ada yang mikir bosen. Pasti pasti ada nggak suka. Tapi pasti ada yang suka juga. Dan hmm. itu yang kalian kejar itu sih. Jadi kalau kalau misalnya kalian nggak suka nih, kalian sendiri nggak suka. Tapi teman-teman kalian ada yang suka nih misalnya. Ya udah, nggak apa-apa. Itu juga oke okay juga kayak secara orang kan sebenarnya terbatas gitu loh nggak ada yang unik banget seleranya yang kayak yang nggak ada kan nggak ada yang seleranya unik banget yang sampai nggak ada sampai cuma dia doang yang suka nggak ada kayak gitu jadi uh, menurut aku karena selera orang ya mirip-mirip semua ada pasti ada mirip-mirip lah gitu jadi ya nggak apa-apa jadi kalau ada yang suka aja itu udah oke okay, menurut aku sih mantap mantap still on the creating contents ya yeah. Um, gimana sih cara kayak uh, dapat inspirasi gitu uh, bisa begini, dari feedbacks bisa dari feedbacks hmm. dari uh, dari itu, diri sendiri juga dari ide dari diri hmm. sendiri mau bikin konten seperti apa mau lihat konten seperti apa itu penting betul kayak aku aku bikin video kuliner makan gitu kenapa aku bikin video kayak gitu karena aku awal-awal ketika ketika aku ke Jepang aku nggak tahu harus makan apa aku cuma tahu Iciran gitu gitu loh yang terkenal di Indonesia juga gitu ya kan dan ketika aku nge eh ini kok nge-freeze mereka Enggak ya Enggak, 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 dan ketika aku nge-search nggak keluar gitu makanan makanan apa yang harus aku makan di Jepang gitu loh ya kan yang enak-enak masa aku masa aku lima tahun di Jepang nggak tahu makanan nggak tahu makanan yang enak-enak gitu kan dan aku rasa. oh ini bisa bermanfaat juga buat orang gitu jadi dari apa yang kamu pingin buat juga sih dan apa yang kamu pingin lihat atau dari apa yang teman-temanmu pingin lihat itu itu kamu bisa peka gitu coba take time untuk pikirin aku take time untuk pikirin loh aku hmm. bukan tiba-tiba aja dapat ide aku take time untuk mikirin. research ada apa aja gitu research itu penting kayak hari ini aku makan bikin konten soto betawi di Jepang gitu aku research oh ada soto betawi di Jepang gitu loh hmm. <laughs> aku research bukan tiba-tiba aku Tiba -tiba aja gitu. Kira -kira gitu. Wow. Okay, so because the time is coming to an end, um, we are going to close. So, congrats on achieving the four best 30 under 30 Asia 2021. Wow. Thank you so much, yeah, guys. You. Yes, so are there any final words for our audience about being the future leaders? Okay. Uh, dari aku dulu. Boleh. Ya, setelah kalian dengerin omongan banyak ini, mungkin kalian termotivasi ya. Tapi jangan sampai berhenti di situ. Start now. Kalau kalian mau ngelakuin apa, mau jadi leader atau mau bikin content creating atau apapun, start now gitu. Ya, start now. Yang paling penting itu. Nggak usah kebanyakan overthinking lah. Karena ketika kalian mulai, ya, kalian akan kalian baru tahu banyak hal gitu. Ya kan? Seringkali kita sebelum mulai itu, kita ya, aduh gimana kalau gagal, aduh gimana kalau ini gimana kalau itu itu buang-buang mikiran buang seperti itu mulai dulu aja kira-kira gitu yes. mulai dari diri sendiri mulai ubah diri sendiri jadi lebih baik nanti keluarnya kedepannya bisa oke okay. kalau from me uh, basically because we are both an alumni of IPH school so I want to I want apa ya kayak IPH is a major uh, apa ya contribution contributor jadi kayak IPH contributes uh, many things in my and my journey and Jerome's journey too. So kalau dari event kali ini, you're you're considering to go to IPH school, please tell your parents if there are parents here, ya yeah, don't don't hesitate, Pak Bu, because uh, even my brother, Jerome, uh, no me and Jerome's brother. Jadi kita punya adik yang masih kecil, nama Jasperel. He's in the eighth grade right now ya yeah, dia juga di IPH gitu and we see the same quality that we receive dulu dan sekarang so uh, from me ya yeah, the world is changing really fast you have to be adaptive and kalau dia tadi ngomong tentang harus mulai sekarang you can start by doing what's necessary dulu and then do what's possible and suddenly you're doing the impossible mantap thank you for all the tips okay, thank you Coach Jerem and Ko Ian. For the talk, this is a really good insight for all of us, buat kita sendiri dan juga buat viewer ini. Jadi kita ini udah mau end time ya. Jadi ini udah mau closing. Oh ya, yeah. for the viewers here, kalian bisa update more tentang Open House PH di Instagramnya At IPH Schools ya yeah, guys. Oh IPH Schools guys. At IPH schools. Oh, dan juga pengumuman buat apa yang dapat voucher, the lucky winners yang buat dapat voucher bakal juga update di. the at power schools today you guys Thank you yeah, for the audience and for Coach Jerome. and audiences you got the comments the active in the comment section. so for more of IPH schools open house activities we are going to have another interactive talk on September 2 with Florencia from beyond childhood to share insightful ideas about business startup in education. mantap jiwa eh Sudah jangan makannya mantap jiwa bye bye <laughs> on video nih coba ngomong sih oh, <laughs> masuk, <laughs> kita nggak boleh off cam dulu ya mantap jiwa. Ma. Udah kayaknya nih, yay, mana? Puas lagi. Puas udah nih. Sih harusnya udah jamnya kok. Gak les